Oke guys, jadi welcome to JJC Vlogger lagi. Gila, hari-hari konten gue sekarang nge-vlog terus ya. Jadi hari ini kita mau ke MPL Arena lagi, karena hari ini adalah final. Ini udah jam, sebenarnya kita udah rada telat sih kayaknya, tapi gak tahu, kita coba masuk aja. Oke, kita lihat keseruan hari ini. Vlog bro, si vlogger. Gile, anak vlog Abid. Welcome back to YouTube channel Ma ya guys ya. Jadi hari ini JJ akan memutuskan untuk mendobrak meja playoff karena dia nggak pernah masuk MPL. Padahal dia udah sering mencoba. Mereka gue panting. Ayo masuk lah. Kakak Kayes. Kakak apa? Bener terlalu sakit. Jadi patung di lompok itu Adil. Satu. Kalau menurut gua ya, satu cuma satu gimana nih RRQ 1-0. Karena dari tim Onyx, oh dari gua perhatiin ya. Kurang doa. Kurang doa. Mungkin ada yang enggak puasa kan? Iya. Tuh kan Dirian aja minum. Harusnya dia tetap puasa. Walaupun dia nggak wajib ya. Walaupun nggak wajib. Okay. Gitu. Berarti tips buat tim MPL yang habis ini harus puasa dulu biar menang. Gua ke Onyx dulu ya bentar. Lu kan jok apa itu? Kakak J. Deal. Halo bro. Anjir jauh banget. Gua mau kandung yang lain tapi deh. Mabok. Lu gak mau trial EVOS lagi. Udah juara. Katanya GH mau dikirimin burger ya, Mak. Ada berapa orang di GH? 20 kirim lah. Gak ada. Ya kan sisanya 25. Oh iya 25. Oke, gue minta alamatnya di sini ya. Gue lupa banget anjir. Gue lupa banget. Nih kontak ini buat alamat. Alamat mau kirimin burger. Most players. Oke, total. Topik di game yang kedua. Bet. Apa-apa. Jadi gimana kita hari ini dikunciin lagi enggak nanti? Enggak tahu, kita lihat aja nih. Jam 10 mesti ke sana berarti. Setengah 10 mesti ke sana, bahaya nanti. David lagi tipes dia malah nonton MPL. Enggak, gua udah sembuh. Kalau gua tipes gua nular anjing. Gua senjata biologis, cuy. Udah mulai juga tahu diri anjing. Kan bisa nular. Dan hanya itu saja. Satu-satu bro, sampai game 7 ini. Abi bisa dong, kalau misalnya Onyx kalah, gue push up cuy. Push up gue deal, Onyx kalah berapa kali? Jadi kalau kalahnya 4-3, 4 kali 10. Langsung program, hasil bensure, Finn, kalau dapat kembali, turun 2-1, 2-1 bener ya? 2-1. Oke guys, jadi mulai ini game keempat, ketiga ya?
keempat bener kan 2-1. Oh iya bener, game keempat bro. Nanti sekarang RRQ 2, Onyx 1. Semoga EVOS menang tapi udah pulang sih guys. Tapi yang penting mobil sudah keluar dari gor. Betul, yeah. Yang penting mobil udah kita pindahin jadi aman, gak kekuncing. Yeah. Kita belajar dari pengalaman. Yeah, itulah ya, tidak hanya Onyx dan RRQ yang belajar, kita juga belajar. Betul sekali. Dipegang dulu sama-sama.
camat. Camat-camat gini sekali main MVP, bro. Kunci upper bracket. Enak banget, Cok. Lu menang. MSC lu main enggak? Insyaallah main lah ya. Main deh. Sekali-sekali lah. Oke. Sabar. Let's go. Let's go, let's go. Thank you, gue ya. Best experience, bro. Amin. Kongres. Putar MSC kapan? Pelatnas dulu. Oke, pelatnas dulu ya, Yusuf. Semoga dapat emas, MSC juara. Amin. Indonesia. Ini basah lah. Dulu dia masih bocah datang ke Starbucks, enggak tahu apa-apa. Iya, dulu gagal trial di Evos, sekarang juara 2 kali. Ditikung. Kontak-kontak MSC ya, oke okay, guys, jadi udah selesai MPL-nya dan RRQ juaranya. RRQ juara David Musa 40 kali. Bedok ya. Kalian bisa ikutin. Apip tunggu RRQ, Apip. Ya. RRQ World Cup Ucin. Oke guys, di closing vlog gua. Yo. Thank you semuanya yang udah nonton. Kita ketemu lagi di MPL season depan. Makasih semuanya. Bye-bye. Bye.